Hai semua, kita ada promosi istimewa khas untuk anda semua penonton-penonton di CJ One Shot. Jadi kami memperkenalkan Savvy Vacuum Food Sealer, inovasi penyimpanan makanan anda. Ya, ini dia inovasi terkini penyimpanan makanan, boleh mengekalkan rasa dan nutrisi 5 kali wow. Ganda lebih lama. Hebatnya ha, dilengkapi dengan teknologi yang terkini, kita boleh menghalang proses oksida. Jadi inilah dia perosak kesegaran makanan kita. Jadi tiada lagi dah lepas ini. Cepat-cepat dapatkan bersama kami di CJ Wow Shop. Apa khabar? Sehat ke hidup? Alamak, mungkin ada orang tu tengah food poisoning pula. Hai. Salah sempat salah makan nampaknya ni. Tapi sebelum nak cakap pasal food poisoning itu, saya Diana Rusdi. Dan saya Zaim Zaini. Saya harapkan anda semua yang menonton sihat-sihat andaknya. Dimurahkan rezeki dan sebagainya. Amin. Yang seronoknya hari ini, kita nak sama-sama berkongsi satu berita gembira. Di mana kita nak bantu anda untuk memastikan makanan-makanan anda, sisa makanan ke makanan baru ke sebagainya, kekal segar. Bukan dengan pakai penutup macam biasa lagi. Betul. Tapi kita ada barang baik yang terkini untuk kita gunakan bersama. Ini dia barang baik untuk anda semua. Kenapa Diana cakap pasal food poisoning tadi, Zaim? Yeah. Sebab apa, kadang-kadang kita tak sedar cara kita menyimpan makanan kita mungkin salah. Betul. Jadi bila salah, adalah bakteria masuk ke apa benda ke, masuk angin ke apa, membuatkan makanan kita tidak lagi segar. Lepas tu kita bagi kepada ahli keluarga kita. Tapi sekarang ini tiada lagi masalah itu. Jom kita gunakan inovasi terbaru daripada kami di CJ Wow Shop. Namanya Savvy Vacuum Food Sealer. Nampaknya peliknya, macam mana nak guna ni, Zaim? Sangat senang. Selama ni masa kita kau apa? Masa kita makanan berangin. Betul. Kan? Makanan dah tak cukup nutrisi. Betul. Apa-apa pun dah tak segar. Betul. Sebab tak ada penyimpan makanan yang sempurna. Betul. Dan ini kita bagi pada anda Savvy, kata orang tu, Food Sealer ni, di mana ia akan mengunci ataupun memegang erat makanan itu sambil tidak meninggalkan udara yang tertinggal supaya makanan tak oksida. Betul. Bila makanan tak oksida, kadang-kadang kalau macam buah-buahan kan, dah bertukar warna. Betul. Warna ikan pun bertukar. Tak fresh. Warna daging bertukar. Keropok dah masuk angin. Itu semua kita boleh elakkan dengan produk bintang kita pada hari ini. Inilah dia rupanya. Nanti kita tunjuk kepada anda semua sekejap je lagi macam mana nak guna. Yang penting Food Sealer ni didatangi dengan 2 roll orang kata tempat plastik yang kita nak orang kata menjaga makanan-makanan kita ini. Disertai ini 5 meter 5 meter, maksudnya ada 10 meter untuk anda semua. Betul. Kalau tak cukup kita beli lagi nanti. Betul. Dan kita boleh guna macam-macam ya sebenarnya. Tapi bukan itu saja, kita dapat orang kata pelekat silikon di sini dan hadiah percuma kat CJ Workshop ni memang tak salah kau tak bagi rak, Zain. Ya, ada 2 bekas makanan dekat situ dan 1 lagi rak penyimpan barangan anda percuma. Percuma. Dekat luar kalau begini rupa untuk kita beli barang-barang macam ni, produk macam ni, memang harga beratus-ratus. Setuju. Okay? Sampai 500,000 masih wujud lagi. Betul. Orang-orang putih tu kakak dah lama pakai. Kita baru nak pakai. Betul. Sebab tu harga kami harga kasih sayang. RM199 saja untuk nak guna hari-hari. Betul. Nak guna macam mana, tak apa. Kakak-kakak, abang-abang sekalian. Okey. Teruskan melekat dekat depan TV sekarang. Betul. Kita nak tunjukkan demonstrasi cara penggunaan. Betul. Bagi Zaim, tak payah ada kelas tambahan pun. Senang je pakai. Tengok saja kami demonstrasi. Lepas tu barang dapat dekat rumah nanti. Dah terus pandai pun sebenarnya. Sebab tak susah mana pun akak-akak. Walaupun nampak ini bahan elektrik. Tapi cukup mudah untuk kita gunakan. Yang penting kita boleh buat macam-macam. Kita boleh seal ataupun mengunci segala benda. Bukan sahaja makanan. Tapi mungkin ada bahan-bahan yang kita nak simpan. Macam baju ke semua pun boleh. Yang penting food sealer ini ataupun vacuum sealer ini. Untuk 1, kesegaran makanan. Betul. 2, boleh jadi makanan itu apa orang kata disimpan dengan lebih lama. Betul. Dan ia juga akan jadi compact. Jadi kalau kita nak simpan barang-barang, dia jadi kecil, tak mengunggut apa, tak gunakan banyak ruang. Ya, tak makan ruang lah kan. Betul. Okey, ini contohlah peti ais siapa ni? Ayuh. Semua tak mengaku. Biasanya kita anak-beranak kan, suami makan lain, mak makan lain, anak makan lain. Kita semua sumbat kat jadi macam mana makan sini. Ha, ni dia. Kita jadi sampai begitu sekali. Maksudnya sekarang ni kita tak ada, kata orang tu, tempat yang mencukupi untuk menyimpan makanan yang dah pun makan. Contoh, terbuka-buka dan sebagainya. Contoh, ada plastik sini. Ha, ni tak tutup ni. Maksudnya boleh masuk angin dan menyebabkan kesegaran makanan kita semakin berkurangan. Betul. Kakak-kakak sanggup ke melihat anak-anak kita makan makanan yang tak segar? Betul. Nanti boleh sakit perut dan sebagainya. Betul. Setuju. Ha, nampak tu juga. Dengan berkotak-kotak tak tukar dengan benda-benda plastik macam ni. Contoh,
Ini pula satu cerita. Apa memang tu? Makan mungkin semalam. Tapi letak kat letak air macam ni kakak. Ha. Dengan tak ada penutupnya. Memang akan satu berbau busuk. Ya, betul. Satu dah tak segar dan dah masuk angin. Makan pun tak sihat. Bila makan, makan masuk angin. Badan kita berangin. Betul. Jadi hari ini kita ada solusinya. Di mana tak payah kita pakai bekal-bekal makanan pun. Yeah. Kita pakai penyimpan makanan plastik itu sahaja. Yeah. Kita tutup erat agar tak masuk angin. Caranya ada dekat janda sana. Ya, yeah. Kita tengok kepada anda semua. Ini tahun dulu. Tahun sekarang dan tahun apa kata akan datang. Kita akan gunakan inovasi daripada Savvy Food Sealer ini. Kita punya peti ais akan jadi lebih kemas. Contoh, kita dah letak macam-macam kat dalam tu. Sausage lah, nugget segala. Yang ini, makanan kita orang kata teringin makan western food. Buat banyak-banyak, lepas tu tak habis. Kita orang kata vacuum sealkan sahaja. Kemudian kita boleh masuk kat dalam peti ais kita. Okey, contoh kakak ada tunjuk kepada anda semua. Bila kita letak macam-macam dalam ini, tak ada masalah tentang ruang. Dan Nana suka bila kita menggunakan orang kata plastik dan vacuum food sealer ni. Contoh, mi goreng mamak yang tadi dah buat banyak tapi tak makan-makan habis. Jangan risau, letakkan sahaja dan kita boleh tulis ke atas ini bila kita masak. Jadi kita boleh ingat. Dan jangan risau kakak, bila kita gunakan sistem macam ini, dia tahan lebih lama. 5 kali ganda lebih lama berbanding kita gunakan cara yang biasa. Dah siap? Masukkan sahaja kat dalam ni, Zai. Jadi kerja-kerja kakak semua lagi mudah. Betul. Dapur lebih kemas, petak lebih kemas dan tak ada bau yang bukan-bukan. Sebab betul. Apa? Bila kita sedut menggunakan kita ni Savvy tu, udara semua dah disedut sekali dan betul. Terus menutup erat dengan rapat. Tak ada udara masuk, udara keluar pun tak ada. Ikan masin pun tak berbau busuk. Setuju sangat-sangat. Bayangkan kita letak semua benda-benda macam green. Ni. Orang kata yang seafood udang, lah, yang orang kata ayam, yang daging. Kalau kita campur bau, mesti kita punya peti ais berbau, betul tak? Tapi yang ini jangan risau ya kakak. Rasa jangan letak satu pasang raya yang tu dah. Tapi masih lagi ada betul. Ruangan. Sebab apa? Kita kalau pakai bekas makanan biasa, dia tebal, dia besar kan. Jadi kita makan ruang. Betul. Letak 2-3 bahan dah pun dah penuh. Betul. Tapi ini sampai dah lebih 20 paket pun masih betul. Lagi nampak elok dan kemas. Betul. Itu pembelian yang bijak kakak. Betul. Kalau berkenan kakak tahu tak suka macam mana, terus telefon kami sekarang, kita boleh hantar ke rumah bawa bayar kemudian. Betul. Dan setuju sangat-sangat kakak. Dan lagi suka sebab apa? Awak cakap pasal beli dan macam sapat satu pasar raya. Setuju Zaim. Sebab apa? Kalau kita pergi pasar selalunya, mesti beli sekali seminggu. Sebab apa? Makanan-makanan segar tu kita nak kekalkan segar. Jadi sekali seminggu saja. Bayangkan sekarang ini kita boleh beli dari segi banyak dan kita boleh pergi pasar borong. Pasar borong, kita boleh borong dengan banyak dan juga bila beli borong banyak-banyak, harga makanan tu pun dah jadi lagi rendah. Betul. Jadi kita jimatlah wang kita juga. Jimat betul. Jimat beli siap-siap, simpan lama-lama tak apa sebab dia peti sejuk kan. Betul. Tahan lamalah. Betul. Yang penting kita cakap-cakap apa benda yang kita jual ni. Tak apa, ini dia. Sekarang ni inilah dia kita punya mesin. Penyimpan makanan. Betul. Di mana ini namanya Food Sealer Savvy ni memang cukup terkenal sekali. Yang dekat luar harga dia memang mahal tapi betul. Kami jual harga sangat rendah RM199 saja. Betul. Contoh ini kita tolak sikit pasal makanan Contoh kita nak pergi balik kampung ke pergi ke overseas ke pergi ke mana-mana nak naik kapal terbang ke apa tu masuk beg. Kita letak barang-barang mandian menjejejeji air keluar betul. Basah, lembab dan kotor. Setuju. Tapi ini simpan saja dalam ni kita boleh letak kat sini Masukkan saja Dan pastikan anda letak kat atas ni, ruangan ni, hitam ni. Okey, ini bahagian tu, dia punya gam tu kan. Gam tu, letak biar ada sedikit ekstra punya size. Dekat situ eh? Ya, untuk dia kunci. Ni pastikan betul-betul kat sini. Dan kita tutup saja macam biasa, Dana. Wow. Tekan sikit. Macam tu. Kiri kanan tu kena ketatkan dia betul, lah. Betul, betul. Wow. Dan ini manakah ia dry. Ya. Kita biarkan ia dry. Ni boleh pilih lah. Nak dry ke, nak kalau dry ke makan moist. Makanan basah, moist. Betul. Kalau makanan kering, biar dry lah. Atau bahan-bahan kering, biar dry. Betul. Kemudian kita terus pergi ke vacuum dan seal. Oh. Zaim nak keluarkan udaranya. Betul. Bagi dia tak makan space. Mampatkan lagi. Mampat. Tekan saja macam tu. Wow. Tengok tu akak-akak. Sekarang ini dia punya alat tu dah mula berjalan. Dan anda boleh lihat sekarang ini dia dah sedut angin-angin kat dalam itu. Bayangkan ini untuk barang-barang kering. Untuk bahan-bahan toiletries kita boleh buat. Apa-apa pun sebenarnya kita boleh buat. Bayangkan kalau makanan kita buat. Jadi kita save ruang. Kita save apa kata, jimatkan ruang. Dan kita boleh dapat simpan dengan lebih lama. Ya. Bila bunyi dah berhenti, tandanya dia dah habis udara disedut. Tapi lampu ni masih berkelip. Maksudnya dia sedang memanaskan bahagian nak digam. Okey, dah habis berkelip dah. Kita hanya perlu tekan tepi ni dan buka balik biasa. Buka balik. Dah siap. Anda lihatlah betapa hebatnya akan ada penutupan yang mampat. Betul. Di mana dia bukan satu gam. Kita bagi anda sama dua barisan. Nampak tak? Dua.
Namanya double line, double seal. Maksudnya dua dia tutup, maksudnya betul-betul berganda, betul. Tak akan masuk angin langsung. Betul. Dan kalau tahu kasih buka sekarang ni, okay, dia sangat sukar untuk dibuka. Betul. Dia ketat betul. Ha, tu. Wow, sebab itulah kehebatan double seal ini. Cepat-cepat dapatkan bersama kami sekarang ni Savvy Vacuum Seal ini. Sebab apa macam kita cakap, bukan sahaja untuk makanan, tapi dengan orang kata toiletries. Mungkin ada sijil-sijil yang kita pernah simpan dulu, takut rumah selalu banjir pula. Boleh juga. Kita kena koyak pula macam mana. Tapi sekarang ni kita nak tunjuk contohnya macam mana kita nak buat. Kalau katakan kita pergi pasar, biasalah beli ayam. Macam yang cakap tadi, kita beli borong kan lebih bagus. Sebab apa? Kalau kita beli borong, kita jimat wang kita juga. Sebab harga dia jauh berbeza, Zaim. Betul. Tapi nak simpan tu, kalau guna cara biasa, nanti tak fresh. Betul tak? Betul. Yang ini jangan risau, kakak. Kita nak kekalkan kesegarannya. Kita letakkan sini sama juga macam Zaim dah ajar tadi. Dekat sini ada ruang ni, kita masukkan sahaja dekat bahagian lubang ni. Bagi dia akan mengemaskan dia dan dia akan menyedut angin dalam tu. Kemudian kita dah nampak ayam tu masuk. Jangan terlekat pula ayam tu kat situ kan. Dan macam ni, kita kunci tekan sebelah sikit. Kiri, kita kunci sebelah kanan. Dah rasa ketat, kita pilih saja. Macam tadi, dry. Sekarang ini adalah orang kata makanan kita, makanan yang basah. Betul, kita pergi saja ke moist. Tekan food ke sini, tekan ke moist. Kemudian kita pilih yang vacuum seal di sini. Yang ini boleh ingat, boleh putar-putar. Jadi kita pilih saja vacuum seal. Tekan sahaja butangnya dan dia akan mula menyedut angin di dalam ni. Nak cerita pasal angin yang sedut di dalam tu, kenapa Zaim kalau katakan kita simpan barang-barang frozen dekat peti ais kita, mesti ada orang kata food burn. Food burn ni sebenarnya ada orang kata macam ais-ais yang melekat dekat dalam kita punya bahan-bahan mentah. Yang itu akan mengacau kesegaran makanan kita. Macam bukan nak kata tak boleh makan, boleh. Tapi makanan dah tak segar. Betul. Makan pun tak bagus dah kan. Betul. Cuba akak bayangkan, bandingkan dengan air-air yang akak biarkan dalam tapau ataupun dalam bekas-bekas makanan biasa. Bekas-bekas makanan biasa. Air tu akan jadi macam warna pun dah tak cantik. Betul. Pucat, busuk, lebam. Betul. Tapi betul. Ini kita akan pasangkan ikan segar sebab dia senuk semua udara, dia ketat, mampat. Masuk tak? Tak ada masalah. Okey, saya buka sekarang. Okey. Okey. Dan dah pun siap. Okey, bila kita simpan macam ni, ingat ya, dia boleh kekal lebih lama. Betul. 5 kali ganda lebih lama. Akak-akak jangan risau. Dan satu lagi, ingat ya, nak tunjuk kepada anda semua, yang ini hebatnya kita punya Savvy Food Sealer ini, sebab dia menggunakan orang kata seal yang berganda. Kunci yang berganda. Betul, kunci yang berganda. Pelekapan yang berganda. Betul. Siap ada dua garisan ni, double line, double seal. Maksud betul-betul tak akan masuk angin langsung. Betul. Bila macam ni, ayam kita dah mampat ni, tak ada udara dan sudah ketat cedul. Kita masuk kat peti ais kita, kak, kita berdua memang tak makan ruang. Betul. Tahan lama dan kekal segar ayam kita walaupun lebih 50 hari pun tak apa. Yeah. Okey, yang paling penting, harga begini dekat luar memanglah mahal, nak jumpa payah. Betul. Tapi kita punya harga sangatlah berpatutan. Cuma RM199 sahaja. Yeah. Kita boleh hantar dekat rumah kakak baru bayar kemudian. Plastik macam mana? Plastiknya pun kita bagi sekali pun cuma siap 2 gulung. Maksudnya ada 10 meter. Wow, jadi banyak. Tapi bukan itu sahaja. Kami bagi kepada anda semua barangan percuma untuk anda. Dapat macam-macam. Dapat lagi kotak simpanan. Ada bekas makanan yang ada lengkap dengan sudu garfu dia sekali. Boleh anak-anak kita, cucu kita bawa pergi sekolah ke apa ke kan? Boleh sangat. Yang paling penting, kita membantu anda untuk mengekalkan rasa kesegaran makanan-makanan anda. Betul. Sama sebelum masak atau selepas masak. Yeah. Okey, seterusnya Diana. Yeah. Apa yang nak buat sekarang ni? Kita nak buat makanan ni macam ni salah. Yeah. Kita leftover food by my face. Leftover food. Leftover food. Memang banyak makanan-makanan terlebih. Betul. Ataupun contoh macam mak Diana sebenarnya suka masak rendang ataupun lauk banyak-banyak awal minggu. Yeah. Jadi macam Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ada makanan yang dah ada senang anak-anak dia. Untuk panaskan makanan dan makan dan kekalkan makanan, kesegaran makanan. Contoh, kita dah masak banyak-banyak kat sini akak-akak. Tengok ni ha. Lepas itu masukkan sahaja dekat dalam plastik ini. Yang ini ingat kami berikan kepada anda semua bukan sahaja 5 meter, ada 2 gulung jadi 5 meter 1 gulung. Maksudnya ada 10 meter ni. Jadi macam-macam kita boleh buat. Maksudnya kita juga boleh buat dalam kapasiti yang banyak ataupun yang sikit. Dan yang penting sekali ini reusable. Maksudnya boleh guna lagi berkali-kali. Jangan risau. Ya, nampak tak tu? Simpan semua makanan kat dalam kita punya plastik yang kita bagi kepada anda ni. Saja percuma.
senang cerita, lebih kekal lama masakan betul. Kita. Makanan kita lebih segar lama dan betul. Boleh kita panaskan nanti kemudian hari. Betul. Nak gunakan senang saja macam biasa kita cakap pada anda semua. Mm-hmm. Kita buka saja bahagian sini, okey, tekan saja kat tepi sini. Kat tepi sini, ni, sini. Ha, tengok dulu. Kat nampak ni sepi ni, nampak ni. Okey, ini tekan saja akan terbuka. Okey, dah kanan dia, ha. Okay. Gitu. Dan letak jelah. Ya, ini baru je. Sangat ni nampak sangat baru ni. Kita oh, keluarkan ya ke? Dulu. Tak, lepas tu, macam sama juga macam tadi ya kakak, sebenarnya nak cakap juga Zaim. Ya. Dia boleh, kalau katakan ni terpanjang sangat, kita nak potong dia pun boleh, boleh juga. Ya. Contohnya, okey, dia nak tarik ke belakang sini. Sebab apa, kakak masukkan sahaja dalam kat sini. Mm-hmm. Okey, nampak ini bukan belakang ni, bukan saya main-main saja ya kakak. Tetapi kat sini ada untuk fungsi dia. Fungsi dia memotong juga. Mm-hmm. Okey, sekarang ni kita dah tutupkan dia. Kemudian, bayangkan kita akan lalukan dia sahaja. Okey, ni tarik ke hujung. Tarik kita je. Akan lalukan sahaja. Ya. Tengok. Dah terus tergunting. Tergunting. Ini senang. Contoh yang dah tergunting kat sini. Ya. Maksudnya kalau tadi jangan risau. Kalau terbesar kita boleh guntingkan sahaja. Ya. Nak tengok lagi sekali tak? Lagi sekali Nana buat lah. Ya. Okay, masukkan lagi. Sahaja kat sini. Sebab apa banyak sangat. Orang kata kita dah buat yang besar sangat. Anak kita terpotong banyak pula tadi kan. Ha-ha. Sayang. Kita tutup sahaja kat sini. Kita letak sahaja bahagian mana yang berapa banyak kita nak buat. Ha-ha. Tekan apa, potongkan. Lah, kita tekan sedikit. Kemudian kita akan lalukan dia sahaja. Lalukan je. Lalu. Tengok tak tu. Tak susah langsung. Tak bergerak langsung memang betul. Sangat senang nak digunakan. Cukup mudah. Okey, okay, tadi dah potong. Sekarang ini nak seal dia pula. Macam masukkan sama sahaja. Juga, ya. Masukkan sahaja dekat bahagian sisipan di sini. Kemudian dia akan tolong kita vacuum seal makanan kita. Kita lekatkan kat tepi ni. Ha. Ingat makanan kita ni moist, basah ya. Jadi kita pergi kat tekan food, tekan sahaja moist. Dan kita nak vacuum seal. Tekan sahaja bahagian tengah-tengah ini dan dia akan mula menyedot angin daripada dalam kita punya bekas ini. Pastinya. Ha. Tak lama langsung. Tak lama cara langsung. Dulu je. Ada orang pakai bergetah-getah. Eh, setuju. Kita tak nak acik-acik semua, kakak-kakak semua nak pakai getah-getah lagi. Getah masuk angin juga. Yeah. Atau ada juga orang yang pakai lilin. Allah. Nak mengunci plastik itu. Setuju. Itu kita tak nak pakai juga. Lah bahaya juga. Yeah, tapi ini kakak. Letak biarkan saja. Ia betul. Kunci erat. Ya. Masuk tak ada angin masuk, tak ada angin keluar. Betul. Sangat inovasi tapi senang digunakan. Senang, ya. Cepat juga sebab apa tadi kita nak tutupkan dia. Bila kita on je, dia akan lampu berkelip-kelip kat vacuum seal. Bila dah tak berkelip-kelip, maksudnya dah siap. Okay, kita bukakan sahaja. Akak-akak, lihat di sini. Dah pun terjaga. Ni tadi dia nak comot yang masukkan dia kan? Kita lapkan sahaja. Dan dah pun siap. Dan ingat akak-akak, bila makanan kita dapat dijaga dengan macam ini, maksudnya makanan kita akan kekal segar. Jadi contohnya hari ini kita buat ni makanan untuk Isnin. Tulis label kat sini. Isnin. Lepas tu anak kita tahulah balik sekolah dia nampak oh ni makanan untuk hari Isnin, dia panaskan sahaja. Ya betul. Tak ada masalah. Kalau berkenan di hati terus angkat telefon anda sekarang. Telefon kami nombor kita 1800 180 808. Bagi tahu alamat rumah dekat mana, kita boleh hantar dekat rumah. Akak boleh pakai tak kira di mana saja. Ringan pun ringan. Nak buat pergi homestay ke hotel ke dapur ke, namakan saja kan. Betul. Eh pun ingat kita kan suka-suka tunjuk kan. Kita pergi rumah jiran kat depan tu. Tunjuk ke rumah jiran kita. Boleh juga. Ya, dia dapat kan? Sekarang tau. Inilah dia promosi istimewa untuk anda semua. Kami memperkenalkan Savvy Vacuum Food Sealer, inovasi penyimpanan makanan dengan teknologi terkini. Ya, package wow promosi penghabisan stok terhad untuk anda rebut pula mendapatkan Savvy Vacuum Food Sealer untuk anda. Wow, inilah dia percuma luar biasa untuk anda semua. Nampak ni package percuma ini bernilai RM143. I love you lah, 143. Amboi, harga pasaran RM300.5. Untuk anda yang menonton, diskaun RM150. Bayar kami cuma RM199 saja. Jangan bawa masa, dapatkan dengan kadar segera. Okey, kita dah pernah cakap beli online begitu mudah sekali. Dan sekarang ni nak tunjuk kepada anda semua macam mana nak download aplikasi kami CJ Workshop. Okey, bagi pemegang telefon bimbit Apple, pergi saja ke App Store ataupun kalau katakan anda pengguna Android, pergi saja Google Play Store, kemudian tekan kat sini gambar ni ha. Lepas tu cari CJ Workshop, tap CJ Workshop.
klik sahaja di sini. Okey, dah nampak inilah dia aplikasi kami. Yang mana belum download, download. Lepas tu dah download, tekan saja open. Bila dah open, inilah rupa aplikasi kami. Cukup mudah kat sini akak-akak boleh scroll. Apa akak-akak nak beli? Cuba tengok apa kita dah tengah orang kata pamerkan kepada anda semua. Apa yang tengah on air kat TV. Ada macam-macam ni ha akak-akak. Jadi beli online ni kan akak-akak cukup mudah sekali. Dan yang penting sekali walaupun beli online tapi anda boleh bayar secara tunai bila barang sampai depan rumah. Jadi kepada anda semua, jangan tunggu lama-lama. Download sekarang, belilah barang-barang kami di Sijil Masya. Inilah dia contoh, bukan saja kita boleh pakai untuk makanan-makanan saja, tetapi anda boleh aplikasikan ia juga untuk kegunaan menyimpan barang-barang seperti pakaian anak-anak kita, lampin pakaian buang anak-anak kita, nak pergi melancong, kita nak jimatkan ruang sebab tu nak letak barang tu. Kita juga boleh pakai Savvy Food Sealer ini. Sebab apa? Ia pelbagai guna. Di mana nak dapat plastiknya? Plastik tak payah beli, kita bagi dah cuma 10 meter gulungannya. Oh, tapi sebenarnya kan, macam-macam plastik pun boleh guna jugalah Zaim. Apa yang ada kat rumah, boleh. Tak ada masalah. Boleh juga. Ataupun nak beli, ni banyak orang jual lah kat pasar raya kat luar sana. Tak apa, jangan risau kakak. Ataupun cari saja kat Sijil Workshop. Okey, yang penting kakak kena dapatkan sekarang. Sebab apa? Inilah dia inovasi terkini. Jangan guna lagi style lama-lama. Kat kedai dah lama dah guna ni. Sebab apa? Dulu kedai je mampu beli benda ni semua. Tapi sekarang ni, kalau kita pengguna dekat rumah pun sekarang dah mampu gunakan juga. Sebab apa? Harga cuma RM199. Ya, betul tu. Yang paling penting, kita faham masalah anda dekat rumah. Betul. Di mana makanan banyak terbuang. Betul. Sebab apa? Bukan terbuang kita nak mazir. Sebab kita simpan tapi masih rosak. Masih berbau, masuk angin, rasa semacam dan sebagainya. Itu salah siapa? Salah kita sebagai ibu apa. Jadi hari ini kita buang cara lama. Kita tak pakai dah macam bekal-bekal makanan plastik biasa kan. Yang bahaya kat anak-anak. Makan ruang banyak, masuk angin dah kenapa? Membazir. Hari ini kita beralih kepada Savvy Vacuum Food Sealer. Percayalah, kita faham. Rasa macam, ini moden sangat. Boleh ke? Pakai dulu, pasti rasa seronok kemudian. Sebab apa, nampak tak? Boleh pakai. Kita dah jimat ruang simpanan. Kita mendapatkan kesegaran makanan tu 5 kali ganda lebih lama tahannya. Setuju. Dan tak mahal. Tak mahal. Itu yang Diana suka bila dengar tak mahal tu. Laki Diana pun tak adalah geram nak keluarkan duit. Betul tak? So apa harga yang sangat-sangat mampu milik? Yalah, kita nak masuk 2020 ni nanti akak-akak. Kita fikir dulu zaman-zaman dulu wawasan 2020 ni orang kata teknologi tinggi. Ya, teknologi dah tinggi. Tapi kita sendiri yang kena mulakan daripada rumah sendiri. Jadi sekarang ini inilah dia inovasi untuk cara kita menyimpan makanan-makanan kita dengan mengekalkan kesegarannya. Contoh macam kalau katakan Mama Diana ni jenis yang suka masak, kau kata hujung minggu, hari Ahad. Jadi dia dah set dah. Isnin, Selasa, Rabu tu makanan apa. Jadi dia boleh masak sekali banyak, tapi yang penting sekali makanan akan kekal segar walaupun kita makan hari Sabtu akan datang. Seminggu lamanya masih boleh segar. Juga. Sebab ia tak dioksida. Betul. Jadi kalau kakak semua dah sedar akan kepentingan kebersihan makanan anda demi kesihatan keluarga anda, terus telefon kami, nombor kami 1800 180 808 dengan kadar segera, okey? Promosi istimewa kami memperkenalkan Savvy Vacuum Food Sealer, inovasi penyimpanan makanan dengan teknologi terkini. Betul tu, inovasi terkini menyimpan makanan kita dapat mengekalkan rasa makanan itu dan nutrisinya 5 kali ganda lebih tahan lama. Wah, hebatnya ha. Inilah dia dilengkapi dengan teknologi terkini, kita boleh menghalang proses pengoksidaan. Itulah dia perosak kesegaran makanan. Tiada lagi lepas ini, dapatkan bersama kami Savvy Food Sealer anda di Sijil Workshop. Okey, kepada anda semua yang baru saja menonton kami di Sijil Workshop, terima kasih dan anda semua adalah penonton yang bertuah. Sebab apa? Lepas ini anda akan menggunakan satu inovasi yang terkini. Tapi sebenarnya terkini kat Malaysia je. Kat luar negara dah berpuluh tahun dah guna. Ya, kita kena upgrade diri kita untuk membeli makanan atau barangan-barangan yang lebih terkini. Dan perasa ada kat rumah tu masa dia ada kakak sekalian, cacik semua yang macam Opah Zaid dulu. Letaknya karipap-karipap kecil, kuih-kuih karipap tu, keripik-keripik tu dah habis kita buka makan, ada yang tertinggal. Kita pakai getah. Alamak. Kadang-kadang kita pakai lilin. Ayuh. Lebakonnya satu-satu. Itu boleh buat, tak salah. Tapi tak tahan lama, masuk angin dan memudaratkan. Betul. Untuk itu, yang siapa pakai macam tu juga,
rugilah. Contoh, ini peristiwa di mana ada pengguna kami masih pakai cara lama. Ni saya buka sekarang tengok eh. Ha, oh mak jatuh semua. Oh, cepat-cepat. Terjatuh semua. Ha, tu dia tengok ni. Zaim, awak buka aje dah boleh bau busuk dia ke? Bau busuk tak boleh bayangkan macam mana. Tapi tengok ni kalau mak mertua sampai, takut. Salah maksud Minang dia kata. Allah. Nampak ni betapa berseleraknya dengan plastik merata-rata bekas makanan yang zaman-zaman ini. Yang percuma ni guys, kita pakai lagi. Ini pun tak bagus manis-manis. Jangan simpan di rumah tu. Betul. Ni, makan biskut laki apa, kon-kon anak tak habis masuk sumbat. Tak boleh kakak. Ini dah mendedahkan dengan bakteria. Okay? Betul. Angin dah masuk, bau dah masuk, bakteria membiak. Kenapa kakak sanggup bagi anak kakak makan makanan yang berbahaya begini? Jadi kalau hari ni kalau buka perkataan kakak macam ni kakak, kakak tolong sedar. Cara nak sedar, Diana tolonglah jelaskan kepada anak. Betul juga sekarang. Kakak. Yeah. Jangan risau, jangan sedih-sedih lagi. Jangan panik-panik lagi. Inilah dia inovasi terkini untuk anda dan rumah anda dan ahli keluarga anda yang tercinta. Tengok ni lepas ini nampak lebih teratur. Tiada lagi bau-bau yang busuk sebab apa kat situ kita letak ais. Bayangkan kita letak ikan, daging segala kat dalam ni. Lepas tu kita letak ais ni kat dalam air kita. Rasa air kita TO daging. Tadi kita tak nak lagi dah. Okey, contoh kita dah letak kat sini. Macam tadi waffle Zaim dah terbuka, terburai. Yang ini Diana buat nampak ni. Dia dah pun melalui proses orang kata menyedut angin ini supaya dia kedap. Dan tengok ni dia dapat dijaga dan inilah dia kepentingan untuk mengekalkan kesegaran makanan kita. Dan jangan lupa makanan-makanan yang dah digunakan dengan vacuum seal ini tahan 5 kali ganda lebih lama. Okey, itu macam waffle-waffle biasalah. Tapi yang Diana nak tekankan kat sini contohnya nugget-nugget kita. Kita dah beli macam Zaim cakap tadi, dah potong, kita ikat pakai getah ataupun tali rafia. Makanan tu nanti dah tak segar. Yang ini kita boleh susun ataupun kemas jadi cantik, vacuum sealkan dia dan ia boleh tahan lebih lama. Contohnya, tengok ni makanan banyak-banyak ni kan. Kita masukkan sahaja akak-akak. Zaim pun boleh tolong dia nak masukkan kat situ. Tak ada masalah sebab apa kan. Kita letak macam-macam makanan. Makanan kenduri pun boleh juga sebab apa. Kita boleh tak bertindih-tindih. Jadilah kata orang seorang rumah tangga yang lebih berinovasi, lebih disiplin. Ikan kering yang busuk pun tak boleh bawa busuk. Sebab apa dia memang mengunci bau. Tutup rapat kalau bekas makanan kena udara. Ipan, ni ayam yang orang kata mentah-mentah ni ha pun tak ada masalah. Dia tahan lebih lama. Contohnya, kalau katakan kita ada masak makanan yang berlebihan ataupun kita nak simpan untuk orang kata hari yang kita bekerja untuk anak-anak kita, jangan risau. Tengok ni, kita letak mie goreng kat dalam ni pun tak ada masalah akak-akak. Yang penting kita nak ada orang kata bila digunakan dengan food sealer ini pun kita boleh ambil sahaja marker pen dan tulis hari ini berapa hari bulan. Boleh. Contohnya buat birthday Diana lah supaya orang tahu 26 Mei 2019. Dah lepas dah. Jadi dah kita tahulah ini makanannya masa bila. Lepas tu kita boleh masukkan saja. Nak tulis kat sini mie goreng, tuliskan sahaja. Untuk walaupun anak yang mana, boleh juga. Walaupun dalamnya ada tak ikan juga, tak akan rasa mie goreng ikan. Betul, sebab kita kunci kedap udara dan takkan ada bau. Jadi petis anda nampak lebih kemas, tak berbau. Betul. Dan anda boleh keluarkan semula dan makan semula tanpa perlu rasa risau. Sebab ia membantu mengekalkan 5 kali ganda lebih lama makanan-makanan anda yang dapat anda makan atau belum makan. Jadi kalau anda dah suka begini, kakak acik semua, jangan tengok saja. Kita boleh hantar dekat rumah baru bayar. Telefon je kami sekarang, nombor kami 1800-180808. Harga kami RM199 sahaja dapatkan dengan kadar segera, okey? Savvy Food Sealer. Selalunya kita fikirkan kita nak simpan makanan, masuk sahaja dalam bekas-bekas makanan yang mungkin yang percuma. Ataupun kita fikir, oh kita dah hebat, kita beli yang mahal-mahal, jenama yang mahal-mahal tu. Tetapi, akak tahu tak, dia tetap tak boleh mengekalkan kesegaran makanan. Kerana apa? Dia tak dapat, orang kata, vacuum seal ataupun menyedut angin di kat dalam tu. Bila ada angin masuk dalam makanan kita, itulah yang membuatkan, orang kata, kita punya makanan dah tak segar. Dah tak makanan segar. Kita yang, orang kata,
yang apa yang dah raw-raw tu ataupun yang kata masih lagi mentah itu dia jadi pucat, cepat rosak. Dan mungkin boleh rasa hanyir dan berkumat-kumat. Lagi satu cerita dekat rumah kadang-kadang tu kat dapur tengok tu banyaknya kacang-kacang, krepek-krepek nak makan katanya minggu depan. Baru nak buka dah masuk angin. Salah bekas. Contoh ni, kita dah beli kat kedai. Oh, makan rambutnya, kesegarannya tak terkata kau kukap. Tapi baru nak makan, dah masuk angin. Ayo. Itu salah siapa, salah kakak. Okey, sanang disangka ni saja. Nak buat dia kekalkan rasa segar tu sebenarnya, kita bagaimana plastik yang berinovasi. Ini kakak kita bagi bukan satu gulung kepih, tak ada. Kita bagi sampai 10 meter gulungan. Kalau kata tak ada ni pun tak apa, boleh pakai apa-apa apa jenis plastik material ada. Plastik boleh juga. Betul. Okay. Dah makan, dah kenyang, nak simpan untuk esok makan, masuklah ni je kak. Ni. Masukkan je. Kemudian, kata-katakan saja. Contoh. Okey. Dan kita terus letak dekat kita punya bintang hati ni. Nampak ni kakak? Masukkan saja, pastikan ada space sikit untuk dia kuncikan. Ini ruangan hitam ni. Ini masuk tempat dia menggam. Okey. Yang tutupkan sekarang. Okey. Contoh, tekan kuat sikit. Okey. Ia adalah makanan jenis apa? Basah ke kering? Kering. Tekan kering. Kemudian kita nak sedut udara keluar. Tekan vacuum dan juga mengunci. Tekan saja. Nampak tu. Sambil akak perasan, nampak tak? Semua angin-angin yang ada dalam kacang ni disedut keluar. Dia tinggal ngam-ngam kacang. Dia macam bakar-bakar kebaya ketat. Macam tu, macam ketupat. Memang kata-kata betul-betul ketat. Yeah. Maksudnya, tak akan masuk angin langsung. Makan kruk-kruk masih keranci. Betul. Atau masih rangup atau orang putih tu. Yeah. Okey, dah kan? Dah, tak apa lagi. Tunggu sekejap. Okey, dia dah panaskan. Kita buka balik sini. Tengoklah anda dunia sekarang inovasi kami. Kita bagi anda bukan satu line kunci. Kita bagi anda dua kunci gam di mana ia tak akan memasukkan angin ataupun apa-apa bakteria dekat luar. Betul. Maksudnya terbuka pun tak apa. Tak terbuka pun dia macam ketat. Dia ketat ya kakak. Jadi kita orang kata bolehlah kekalkan segaran keropok-keropok ikan bilis ke kacang. Dan adakah anda tahu, ini tak tahulah kot mungkin dia nak kena ceritakan. Kena anda tengok di sini ada kesedaran di mana kalau katakan kita gunakan yang biasa sahaja cara kita nak menyimpan sekejap je. Lagi-lagi kalau bahagian ni bahagian beku maksudnya kalau daging-daging selama ni kita boleh simpan 6 ke 12 bulan. Kalau anda menggunakan vacuum sealer, nampak ni boleh tahan 2 ke 3 tahun Zaim. Wow, bukan 5 kali ganda dah 10 kali ganda lama tahannya. Langsung. Macam ikan tengok ni 2 ke 6 bulan tengok boleh tahan 2 tahun. Sayur-sayuran 8 bulan boleh tahan. Yang ini guna 2 ke 3 tahun dan sebagainya. Cukup hebat. Bukan saja bahan-bahan yang itu saja, tapi tengok yang kering, yang basah-basah macam sup-sup sos pun boleh kekal tahan lama juga. Ini bahagian beku. Of course orang kata lama-lama. Tapi makanan yang bahagian penyimpanan sejuk yang biasa itu fridge ataupun ice box orang panggil. Tengok ni, daging yang selama ni kita boleh simpan 1-2 hari je boleh tahan sampai 2 minggu. Ikan 3 hari, 1 minggu. Tengok ni, jadi jauh lebih berbeza. Maksudnya kita boleh orang kata simpan makanan kita dan mengekalkan kesegaran makanan kita selain berkesegaran tapi nutrisi orang kata makanan itu tersebut juga. Awak dok kukak senyap tu kenapa? Jealous eye all. Tak ambil lah. Kenapa tak? Biar dia habiskan. Tak. Ada letak tak? Sekejap. Letak rambut tak ada lah. Kakak. Bekas material punya keropok ni pun kita boleh tu gam. Tak ada masalah. Jom ni nak buat, jom. Ni tak habis kan? Ada lagi buat ni. Nampak ni tak habis. Okey. Gam. Boleh kan saja. Sebab apa, akak-akak, kalau kita gunakan getah biasa, masuklah angin. Itulah nanti jadi tak crunchy-crunchy dah. Tak kukak-kukak pun. Okey, sama juga. Sama kita masukkan, sisipkan dekat sini sahaja, akak-akak. Masukkan saja. Kemudian, kat sini dia akan seal. Dan sekarang ni dia nak akan tutup saja. Ingat ni kena ketak-ketak sini. Benda kunci. Okey. Yang ini adalah makanan yang kering. Jadi tekan kat food tu dan dia akan nyala ke kering. Tengok nak tunjuk kepada anda semua. Dan yang ini kita tak nak gunakan vacuum seal. Sebab apa? Vacuum seal ni kita akan menyedut angin ni, betul tak? Betul. Yang ini kita nak gunakan seal saja. Kita putarkan ke seal. Kita nak lekatkan saja. Ya, kita nak lekatkan saja. Tak ada masalah. Kita tekan di sini dan dia akan memanas. Dia tak kebunyi Kalau tapi seal nampak, dia tak kebunyi. Dan dia berkelip di situ. Dia akan berkelip sahaja. Sebab apa? Kalau yang berbunyi tadi sebab apa? Dia menyedut angin itu. Ya, vacuum kan. Yang ini kita nak memanaskan kawasan kat situ dan dia akan jadi orang kata melekat
kat sini. Ini orang kata style guna cara yang lama, iaitu kita gunakan apa? Lilin. Amboi. Ha, okay. Siapa kat rumah pakai lilin gitu dah-dahlah tu. Dah tak payahlah kat nak berlilin pun dah harga mahal dah sekarang. Ha, nampak? Tengok ni dah pun jadi. Orang tak nampak ni sebab apa plastik kan. Tapi akak-akak lihat. Dekat dalam dia dah pun kekunci. Zaim, awak nak tahu tak mana pula barang Diana? Tapi sebenarnya Diana ada beli satu alat ini dekat kedai yang konon murah. Yang ini akak-akak, Diana pernah beli yang ini untuk vacuum, untuk seal. Sama juga kononnya konsep tu. Tapi punyalah pak. Lama and dia kena tunggu dia panas. Nak tunggu macam tu lama. Bayangkan tangan Diana tak straight. Dia tak bolehlah straight kat sini. Jadi, yang ini je pun dah berpuluh-puluh. Beli yang ini RM199. Bukan sahaja dapat yang bahagian yang kecil-kecil. Aha. Yang besar semua pun boleh. Boleh belaka. Nak boleh lagi, nak tengok saja rugi besar. Tengok sambil beli untung besar. Terus kena buat pembelian sekarang. Tak tahu tak kenapa ia betul-betul hebat menyedut udara. Betul. Buat lagi satu nak? Buat lagi satu. Okey, satunya yang ini kalau kakak nak tunjuk kepada anda semua tadi tu untuk seal sahaja. Sekarang ini kalau katakan kita nak vacuum seal. Yang ini kita masukkan sahaja kat sini. Ingat sisipan dekat sini mungkin susah sikit nampak ada sisipan dekat sini. Kita masukkan dia sahaja sebab ini dia akan menyedut angin itu. Tutup dan macam biasa. Kuncikan dia. Dry, masih dry. Masih dry. Vacuum Vacuum seal. Tekan dia dah. Tekan saja. Bismillahirrahmanirrahim dan akak-akak kan lihat bahawa dia sedang menyedut. Tak menyedut. Dekat situ. Lepas itulah kena dapatkan segera bersama kami. Savvy Food Sealer. Harganya kakak jangan risau. Bukan harga macam kita beli kat pasaraya RM500. Tetapi cuma RM199 sahaja. Nampak? Ha, dia menyedut udara sampai tin yang keras itu boleh kemek. Wow. Kemek-kemeknya. Maksudnya betul-betul dia menyedut udara yang terkandung dalam kita punya bekas ini. Okey, saya buka sekarang. Okay, dia tengah menggam dulu. Kalau lampu ni masih berkelip, jangan buka. Kalau dah tak berkelip, baru kita buka. Okey, dah tak berkelip. Dah tak berkelip. Balik. Wow. Kakak Acik tengok dia. Ha. Tin yang keras pun boleh kemek macam ni. Maksudnya, ia betul-betul bebas udara. Wow. Ha, jadi, makanan bila bebas udara, makanan kita kekal segar. Betul. Itu yang kita punya kehebatan kita. Yang ini yang biasa nampak kat luar. Ini pun RM300 kakak kat luar. Nampak simple ya kakak. Tetapi kalau katakan beli dekat luar RM300. Nak tunjuk kepada anda semua. Kalau kita gunakan yang macam ni, macam mana pula? Masukkan saja. Konon-konon vacuum juga. Konon-konon lah vacuum. Kat sini kunci dia macam ni je. Lepas itu tengok ni dan kena tekan. Kena tekan je. Lah, tengok tu. Lambatnya. Lama juga kan. 1 2 3. Ini kan saya nampak kat pasaran kan dalam betul ke Diana? 300 lebih dekat luar. Harga bukan main dia bagi. Bukan main mahal. Tapi lagi. Macam mana? Tak sedut udara pun? Katanya vacuum seal lah. Kita punya harga RM199 sahaja. Tetapi kehebatannya memang tak dapat dinafikan lagi. Okay? Betul. Sedut udara sampai kemek kita punya tin. Maksudnya ia benar-benar bagus dan sangat sesuai dengan harga yang kami tawarkan. Betul. Maksudnya harganya harga keluarga untuk kakak-kakak sekian. Dekat luar tak dapat. Memang tak dapat. Okey, kalau kata kakak-kakak lagi satu tips saya sambil ini tengah lama nak tunjuk bukti kepada anda semua. Nak cerita juga Zaim. Cerita dia nak. Kalau katakan kita nak guna untuk penggunaan sendirian, tak ada masalah. Tak ada. Tapi kalau katakan kita pengusaha, orang kata IKS yang kecil-kecilan dekat rumah sana yang buat kopok-kopok macam ni, kita nak berniaga. Bayangkan yang ini diorang kalau gunakan yang ini kononnya yang industri punya yang kita panaskan saja. Tapi bila panaskan saja tak ada vacuum seal dan dia guna satu bahagian pemanas kat sini. Kalau satu bahagian pemanas dia terlebih lama, mulalah senang nak terkoyak macam ni. Tapi kita punya double layer kakak. Tengok ni, satu seal, yang ini dua seal. Yang nampak lebih teguh pun. Ya, dua gam. Digam, dua-dua dilekatkan agar tak ada angin masuk langsung. Betul. Dan kekal ketat dekat situ. Ya, tengok ni. Kalau Diana buat macam tu sekejap dah senang sangat-sangat terbuka. Bila masuk angin, tak kira lah kalau katakan bukan masuk angin saja. Masuk binatang-binatang kecil yang kita tak nampak ni, Zaim. Ya, betul. Yang paling penting, jangan tonton saja. Ini adalah stok penghabisan. Kita buatkan dengan hadiah-hadiah yang banyak. Cepat telefon kami sekarang. Harga kita harga terlalu rendah untuk anda dapatkan sekarang. Modern, inovasi tapi mampu dan berguna. RM199 sahaja dapatkan sekarang. From
promosi istimewa untuk anda semua. Jom kita gunakan Savvy Vacuum Food Sealer. Sebab apa? Inilah dia inovasi penyimpanan dan penyediaan makan kita. Tapi mohon maaf, ini promosi penghabisan stok. Maksudnya sangat terhad, siapa cepat, dialah yang untung. Betul tu. Yang penting sekali, dapat lagi barang percuma untuk anda semua. Pelengkap kat dalam dia. Ada hos untuk vacuum juga. Jadi maksudnya bukan sahaja dalam plastik yang kecil ni. Dalam orang kata bekas-bekas makanan pun tak ada masalah. Dan kami berikan kepada anda semua dua bekas makanan dan juga satu bekas simpanan. Ya, nilai harga pasaran sampai RM349. Tapi bersama dengan kami di kedai kami, kami tawarkan anda harga mampu beli RM199 saja. Cepat dapatkan makanan segera. Okey, kita dah pernah cakap beli online begitu mudah sekali. Diana sekarang ni nak tunjuk kepada anda semua macam mana nak download aplikasi kami CJ Workshop. Okey, bagi pemegang telefon bimbit Apple, pergi saja ke App Store ataupun kalau katakan anda pengguna Android, pergi saja Google Play Store, kemudian tekan kat sini gambar ni ha. Lepas tu cari CJ Workshop, tap CJ Workshop. Klik sahaja di sini. Okey, dah nampak inilah dia aplikasi kami. Yang mana belum download, download. Lepas tu dah download, tekan saja open. Bila dah open, inilah rupa aplikasi kami. Cukup mudah. Kat sini akak-akak boleh scroll. Apa akak-akak nak beli? Cuba tengok apa kita dah tengah orang kata pamerkan kepada anda semua. Apa yang tengah on air kat TV. Ada macam-macam ni ha, akak-akak. Jadi beli online ni kan akak-akak cukup mudah sekali. Dan yang penting sekali, walaupun beli online tapi anda boleh bayar secara tunai bila barang sampai depan rumah. Jadi kepada anda semua, jangan tunggu lama-lama. Download sekarang, belilah barang-barang kami di CJ Workshop. Inilah dia satu inovasi penyimpanan makanan yang mampu memberikan anda kesegaran kepada makanan anda beli. Tak kisahlah anda beli ayam ke ikan ke keropok ke sebagainya. Letak sahaja dalam plastik yang kami sediakan ini atau apa-apa plastik sahaja. Ia boleh melekatkan ia. Maksudnya anda punya makanan kekal segar. Bayangkan kalau anda pakai kata orang tu bekas makanan biasa. Satu tak cukup ketat. Okey, angin boleh masuk ya dengan berbaunya. Bau beli semalam, hari ini kita dah macam buka-buka balik, dah pun dah tak elok, dah basah berbau-bau. Jadi hari ini kita nak kekalkan kesegaran. Konsep kita kekalkan kesegaran makanan anda agar tahan lama dan menjamin kesihatan keluarga anda ketika anda nak masak nanti. Mudah saja, hanya masukkan makanan anda dan lekatkan menggunakan mesin yang kami sediakan ini. Harga mampu bayar. Ya, RM199 sahaja ya kakak. Banding kalau katakan kita terpaksa beli dekat luar RM300-400 ataupun sebenarnya dekat restoran-restoran ataupun kedai-kedai sahaja yang mampu menggunakannya sebelum ini. Tapi jangan risau, sekarang ini kat rumah pun boleh guna. Jadi kita boleh mengekalkan kesegaran makanan kita. Dan yang penting sekali, makanan kita tahan lebih lama. 5 kali ganda lebih lama ya. Cepat-cepat hubungi kami sekarang ataupun pergi saja ke www.cjwashop.com.my. Sebab apa? Talian kita dah mula sesak ni akak-akak. Pergi beli online dapat lagi 5% mata ganjaran. Wow. Okey, tadi kita dah kata beli dekat luar mahal, beli dekat luar mahal. Kita cepat-cepat pergi carikan kepada anda semua dengan Mr. G kita ini. Kita dah research kepada anda semua harga di luar sana lebih mahal. Ini dia harga dia sampai dekat RM1,000. Terkejut tak? Kenapa? Tapi orang sanggup beli sebab betul, kegunaannya betul, terlalu banyak manfaatnya. Untuk itu, kita takkan nak biarkan kakak beli harga macam tu. Zahir Gadai pun tak nak beli. Tak nak. Hari ini kita bagi anda harga yang terlalu jauh berbeza dengan kualiti yang didatangkan. Ya. Nampak tak? Kita ada pelbagai maklum-maklum positif. Wow. Yang diberikan oleh pelanggan kami tentang ya, produk Savvy Vacuum Food Sealer ni. Ya, dia bagi 5 bintang. Best, good quality. Dan ini boleh guna plastik lain tak? Boleh. Ataupun sebenarnya kan kalau katakan kita nak gunakan plastik yang beli dekat luar sana pun boleh juga. Ada ni dia tanya, what is the vacuum hose for? Okey, nanti kita tunjuk kepada anda semua. Sebab apa, bukan sahaja kita boleh menyedut dengan plastik yang kami berikan, tapi contohnya ada orang kata bekas makanan vacuum di luar sana, anda boleh gunakannya juga. Jadi cukup mudah sekali. Dan macam yang saya cakap tadi, kepada penjual IKS yeah, boleh gunakan juga ya kakak abang semua. Sebab apa, kita boleh mengekalkan kita punya makanan punya nutrisi. Betul tu. Nak gunakan sangat senang.
Jangan risau, tak ada yang butang bukan-bukan, okey? Yang paling penting hanya tekan, ia akan terus gam plastik itu dan mengekalkan kesegaran 5 kali ganda. Betul. Tapi kita nak anda kata orang tu boleh guna lebih banyak. Ya. Bukan saja guna untuk makanan semata-mata. Ya. Tetapi boleh juga kita gunakan untuk kita simpan kata orang tu macam barang-barang pakaian, selimut. Toto. Yang kita tak nak sangat makan ruang tu. Kita kempiskan, kita kuruskan agar muat masuk apa sahaja corak-corong yang ada. Setuju sangat-sangat. Ni kalau katakan nak cakap pasal boleh muat baju-baju sebab apa, betul juga ada banyak-banyak orang kata vacuum punya, orang kata plastik yang dijual di luar sana, boleh untuk pakaian-pakaian kita juga. Kalau katakan ini lagi bagus kalau kita pergi holiday. Okey, sekarang dia kembali bersama kami. Dah terfikir dah. Oi, bagusnya, bagusnya macam mana nak guna? Okey, Jana. Semalam ada berikan. Tapi tak jadi masak sebab dah beli makan-makan luar kan? Betul. Nak simpan takkan sebab begini kan? Kadang-kadang kita sanggup ambil plastik biasa tu, kita tutup ke atas sini dan simpan. Tetap berbau dan akan menghasilkan kata orang tu kuman dan bakteria yang bukan-bukan. Berbau. Tapi tak apa. Hari ini kakak, ini caranya. Di mana ambil je ikan yang biasa, sorongkan saja. Okey, ikan yang bawah ni masuk dalam plastik yang kami sediakan. Ya. Atau kat mana-mana plastik pun boleh juga, tak ada masalah. Betul. Letak dan ni. Masukkan dia sahaja dekat situ. Kita nak orang kata kita nak buat macam yang kalau kita tengok kat pasaraya gedung-gedung besar kat luar sana, supermarket, dia orang buat jual macam ni juga, Zaim. Ya, sebab apa? Nak mengekalkan kesegaran makanan kita. Okey, kita masukkan sahaja di sini. Dan ingat dekat sini ada sisipan di sini, kat bahagian sini nak tunjuk kepada anda semua. Kita masuk kat ruang sini dan kat sinilah dia akan menyedut angin tersebut. Okey, kita dah masukkan. Dan kalau satu lagi, kalau nak cakap, ada klip dekat sini. Kalau katakan akak-akak tak confident kita nak nampak kemas, kita masukkan saja klip kat sini. Dan jangan risau, kita kuncikan sahaja. Sekarang ini bahagian ini adalah untuk makanan yang kering ataupun yang basah. Kita pergi ke moist, kita pergi ke vacuum seal. Bismillahirrahmanirrahim, tekan sahaja. Dia akan menyedut angin dekat dalam ini. Bila dia menyedut angin kat dalam ini, makanan kekal segar. Betul. Tak ada lagi lebam-lebam lagi dah. Nampak tak? Memang melekap elok kita punya plastik dekat atas badan ikan ini supaya tak ada langsung udara yang boleh mengakibatkan kotoran ataupun kerosakan pembiakan makanan. Okey, masakan. Okey. Pembiakan bakteria dekat masakan kita. Tengok tu, dia masih lilak-lilak-lilak. Jadi jangan buka. Bila dah tak lilak-lilak, bolehlah buka. Nampakkah anda sekalian? Nampak tu? Tak makan ruang, memang kempis ikan ini dan akan mengekalkan 5 kali ganda lebih tahan lama. Letak dalam freezer ais beku tu kakak, nak masak tahun depan boleh juga, tak ada masalah. Boleh. Boleh juga sebab tadi kita dah cakap dia boleh mengekalkan orang kata kesegaran makanan 5 kali ganda lebih daripada menggunakan dengan cara yang biasa. Tapi yang penting sekali akak-akak kena tahu harganya berapa. RM199 saja. Ingat ni adalah jualan penghabisan stok. Cepat-cepat dapatkan segera bersama kami di CJ Wow Shop. Kita nak bawa balik. Okey. Dengan itu, sekian saja daripada saya Diana Rizdi dan saya Zaim Zaini. Hidup mesti ada wow. Assalamualaikum. Bye-bye. Kalian sibuk? Jangan risau. Muat turun aplikasi CJ Wow Shop. Daftar akaun baru. Isikan butir-butir peribadi anda dan klik submit. Anda sudah boleh buat belian sekarang. Pilih produk yang ingin dibeli, klik buy now. Masukkan postcode anda, pilih kawasan. Masukkan nombor rumah, bangunan dan nama jalan. Produk akan dihantar terus ke rumah anda. Hidup mesti ada wow.